Astagfirullah. Itu di kuburan sobat, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mumpung lagi bulan puasa ini, kita harus lebih memperbanyak ibadah, karena apapun yang kita betul sekali, kan berkali-kali ya, contohnya kayak si bocil ini nih, meskipun lagi ngantuk berat, ia tetap semangat nyimak orang tadarus, bro. Tidur itu seorang bukan nyimak, itu tidur. Itu tidur saudara, tapi saya salut, jujur saya salut dengan anak kecil itu saudara. Walaupun dia datang ke masjid ujung-ujungnya tidur, tapi saya salut dibanding anak-anak kecil yang main game di kamar, mimpian main game, nonton malam-malam, nonton makan-makan mungkin kan, atau nonton yang aurat, goyang-goyang, joget-joget itu habis. Ini bagusan itu saudara, bagusan seperti ini, walaupun dia tertidur ke masjid. Oke, langsung lagi kita lanjut. Terlalu semangat. Semangat dalam beribadah itu boleh aja sih. Kalau ini Valentino Rossi. Tapi ya nggak pakai trek-trek juga lah, Bang. Kalau kayak gini kan kasihan jamaah yang lain jadi budak. Semangat. Bagus, Bang. Bangunin sahur. Bangunin sahur merupakan salah satu momen yang paling. Mana bangunin sahur sebenarnya? Tapi kita balik lagi ke komentar yang tadi. Wah, itu semangat sekali itu jemaah itu sebenarnya. Mantap itu sebenarnya. Daripada lesu loyo nonglai. Tapi bagus sih sebenarnya semangat. Kalah. Ini kita lihat yang bangunin sahur ini nampaknya lebih lucu lagi nih sebenarnya. Langsung lagi kita melihat videonya. Ditunggu-tunggu saat bulan Ramadan, dan setiap orang memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang pakai kentongan, ada yang pakai toa musola, bahkan ada juga yang pakai sangka trompet. Astagfirullah. Marah. Itu bercandanya sudah kelewatan saudara. Masa itu kawan lagi tidur, dia bawa toa. Itu bercandanya kelewatan saudara, sudah berlebihan. Masa lagi kita melihat video. Wih, error. Sekali teriakan sahur langsung bengek sobat, apalagi 10 kali. Langsung satu hari aja sudah bengek itu. Apalagi 10 kali. Oke, langsung lagi lihat videonya. Bapak, gimana udah bangun belum? Bangun kok cepat sih bu. Biasa kan cepat ini. Ayo bangun. Wah, ini keren soal cara bangun dan sahur. Tapi kalau di warga kami masih juga pakai mic itu soalnya dari kadang-kadang rumah. Tapi biasa aja soal. keren. Oke, langsung lagi kita mau video. Dicepatkan. Astagfirullah. Itu di kuburan sobat, astagfirullahaladzim. Di kuburan ini kurang kerjaan itu. Nanti ada yang bangun lari terkencing-kencing, ya kurang kerjaan ya sobat. Oke, langsung lagi kita melihat video orang-orang yang kurang kerjaan ya. Bang.
Wah, ini keliling ini suara. Oke. Kalau seperti ini sebenarnya mantap ini, bagus suara. Orang insya Allah otomatis terbangun suara, kecuali orang-orang yang tidurnya seperti orang mati suara, mungkin tidak akan bangun. Kalau buka di apa itu, dihantam dengan tsunami baru bangun deh suara. Digoncang gempa 0,7 koma mungkin gak bangun kalau orang tidurnya mati itu suara. Oke, langsung lagi kita melihat videonya. Ah, kena marah. Itu yang disiram tadi, disiram papa itu enggak saudara, kasihan saudara, padahal mereka kan ibadah saudara, bangunin umat muslim yang lain untuk sahur saudara. Insya Allah mereka dapat pahala saudara, bangunin sahur, teriak-teriak, disiram lagi, insya Allah dapat pahala, lipat ganda, amin.